pasukan cerai, Rizky Dea ngaku ingin duet sama Lesti Kejora. Belakangan ini penyanyi dangdut Rizky Dea tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi setelah dirinya dikabarkan akan bercerai dengan istri yang baru sekitar 2 bulan dinikahinya, Nadia Mustika Rahayu. Sayangnya hingga saat ini baik Rizky maupun Nadia masih enggan membeberkan isu keretakan rumah tangganya itu. Santer kabar itu menjadi sorotan. Baru-baru ini Rizky malah mengaku dirinya mau jika diajak berduet dengan mantan kekasihnya, Lesti Kejora. Hal ini diungkapkan oleh Rizky saat menjadi bintang tamu di acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Andre Taulani. Awalnya Rizky dan kembarannya Rido diminta untuk menjawab cepat pertanyaan dari Raffi Ahmad. Siapa penyanyi dangdut yang gak pengen kalian ajak duet? Tanya Raffi Ahmad. Gak ada, yakin gak ada, jawab Rizky dan Rido kompak. Tak terima dengan jawaban yang dirasa aman, ayah dari Rafathar ini menanyakan bagaimana jika Rizky berduet dengan Lesti. Rizky pun menjawab jika dirinya mau berduet dengan mantan kekasihnya itu karena ingin bekerja secara profesional saja. Contoh Lesti gitu, mau nggak duet? Tanya Raffi Ahmad lagi. Kalau profesional kerja sih kenapa enggak, jadi enggak apa-apa mau-mau aja sih. Tandas Rizky Dea.